Ni air compressor. Kita nak recon untuk kegunaan garage. Tapi kita bukan cerita pasal air compressor hari ni. Kita nak cerita pasal camshaft. Standard. Then kita ada cam potong, okay. Dan juga cam potong, okay. Then the last is, yeah, sama cam potong. So camshaft ataupun cam potong, camshaft. So camshaft ni basically ada banyak jenis lah. Ada dua jenis, high cam and low cam. So high cam is cam tu akan support engine korang untuk rev RPM tinggi. Then low cam is cam tu bagi korang power dekat RPM rendah. Okay, so which is high cam, high RPM power, low cam, low RPM power. So yang ni cam standard. So basically ini untuk model 135LC FZ150 Y Super. So ini camshaft standard. Kalau kita tengok dia punya profile pun, so macam biasa je lah. Okay, so yang ni pula cam potong. Ni asal daripada cam aftermarket. Then kita reprofile balik. Okay, kita reprofile, kita potong ikut profile yang kita nak lah. Okay, bisa. Nombor 2. Yang ni sama juga, cam potong then reprofile. Kita cam aftermarket, kita potong then reprofile balik untuk kegunaan harian pun boleh. Untuk kegunaan harian, cuma profile ni agak ekstrim sikit lah. Sikit je, tak banyak pun. Nampak macam biasa je. Yang ni pun okey, yang ni pun cam potong juga. Yang ni pun cam potong juga, asal adalah cam aftermarket yang kita beli and kita reprofile balik. Okey. So basically cam ni, cam yang ni dengan yang ni adalah berbeza lah. So yang ni dengan yang ni, yang ni spek tinggi sikit. Yang ni more state dynamic compress. So yang keempat ni adalah cam potong, tapi dia special sikit sebab dia hitam. Okay, kenapa dia hitam? Sebab cam ni aku buat treatment. Treatment is molybdenum treatment. So carbon molybdenum treatment. So di mana ini untuk lebih ketahanan pada besi lah. Okay, so ada 4 cam kat sini. So apa yang aku nak cerita hari ni, bukanlah semata-mata pasal cam. Yang ni aku nak, kenapa aku bangkitkan isu hari ni, aku buat video ni adalah sebab baru-baru ni kecoh dekat Facebook pasal orang kata dial cam
dial cam dengan tak dial cam tak ada beza pun. So apa yang aku nak terangkan kat sini is sebenarnya cam ni dua-dua ada power. Pada pendapat aku lah, ini pendapat peribadi aku, which is cam, high cam pun ada power, low cam pun ada power. Cuma bila kita pakai cam tu, cam satu-satu profile tu, kita kena tahu compression macam mana. Setiap cam ni bila kita tukar cam, high cam ke low cam, ratio gearbox macam mana. Sebab kenapa? So low cam ni is compression dia agak padat sikit dibandingkan dengan high cam pada pendapat aku. Jadi kalau korang pakai low cam, korang perlu sebenarnya perlukan ratio yang berat untuk bawa satu-satu sebuah kenderaan, tak kisahlah motor atau kereta. Sebab sini aku bagi contoh cam motor, sebab aku ada cam motor je banyak. So korang perlukan ratio yang berat untuk bawa kenderaan lebih cepat dan lebih panjang. Okey. Untuk low cam pula, korang tak perlukan ratio yang berat sangat sebab korang nak dayung kat hujung. Bila korang pakai ratio yang berat, kat bawah korang sendu, tapi yang bawah akan sendu. Okey. So that's why hari ni aku nak terangkan sikit pasal low cam lah. So apa tujuan di profile? Apa tujuan orang dial cam? Sebenarnya dial cam ni orang nak cari titik tengah, which is boleh kata orang nak cari di mana titik bukaan valve dan tutup valve yang paling sesuai antara satu-satu profile cam tu. So sebab tu diorang akan dial cam. Okay, so diorang akan dial untuk dapatkan titik tersebut lah. Which is even though dia lari 3-4 degree pun, tapi still ada perbezaan. Bila lari 3-4 degree, mungkin ada perbezaan dari segi pick up and top speed lah. So pada aku, dial cam tak salah. Cuma cara kau fahamkan, cara pemahaman kita, dial cam tu ni bagi aku sebenarnya bagus. Sebab kita boleh agak bila valve buka dan bila valve tutup, dan daripada situ kita boleh tahu berapa compression kita ada. Okay, dynamic static compress berapa, dynamic compress berapa, valve tutup kat mana, valve belaga ke tak, situ boleh kita tahu. Kita boleh tahu LSA, least separation angle, overlap kita, closing ramp, opening ramp. Benda tu semua penting untuk modifikasi sesuai engine, tak kisahlah kereta ataupun motor. Okay, so sebab tu aku share kat korang. So mungkin korang tertanya-tanya, kenapa aku potong cam? Ini adalah untuk kegunaan peribadi. So aku tunjuk kat korang personal collection aku lah. Kenapa aku potong cam? Padahal mungkin aku boleh pakai cam aftermarket saja tanpa ubah apa-apa. Ya betul. Cuma aku suka power yang power yang dah standby ada, which is bila kau buka je ada power, buka je ada power. So low cam ni ada antara salah satu resipi mudah untuk kau dapatkan power yang senang. Pada power yang senang lah, maksud aku kau senang dapat respon untuk low cam. So pada aku low cam untuk dapat respon paling senang. So bila kau pakai low cam, sebenarnya bila kau gearbox kau buat close ratio, lepas tu ratio semua ringan-ringan, bagi aku benda tu sebenarnya salah. Sebab tu orang kata low cam tak sedap, low cam tak sedap. Sebab bagi aku sebenarnya ratio, kalau korang dapat ratio yang betul, sebenarnya okey je pakai low cam ni. Sebab aku suka pakai low cam. So sebab tu aku reprofile low cam. Yang ni pun best. Yang ni dulu aku pakai sekejap, lepas tu aku cuba yang baru lagi, aku potong lain. Ini kita potong sendirilah. So cuma yang ni dia kena ratio tu kena berat sikit lagi lah bila pakai yang ni. Kalau tengok kan dia dengan cam standard macam tak ada beza. Cam ni memang nampak macam tak ada beza dengan standard, melainkan lift tinggi. Itu je lah. Okay. So yang ni pula basically sama je dengan yang cam yang ketiga tu,
lebih kurang profil dia. Cuma ni ekstrim sikit dan aku buat carbon molybdenum treatment. Okay, so dia tahan sikit lah. Tapi ni pun aku dah tak pakai, simpan balik sebab aku tengah test yang lain. Aku buat ni bukan apa, bukan apa saja suka-suka nak test-test. Nak belajar-belajar, nak DIY. Okay, itu sebab aku buat benda, sebab aku suka main benda-benda macam ni. Isi masa lapar. So, tujuan aku buat video hari ni adalah just nak berkongsi pendapat. Okay, berkongsi pendapat, mungkin kita boleh bertukar fikiran kat komen or whatever. Aku tak kata aku betul dan aku tak kata korang salah. Cuma aku ajak berkongsi pendapat. So, kenapa kadang-kadang mungkin korang tertanya-tanya kenapa aku cakap low cam ni compression dia tinggi, apa kena-mengena cam ni dengan compression, mungkin ada yang tertanya-tanya. So, aku cuba jelaskan is bila korang pakai, korang tahu bila korang kira compression korang based on the compression ratio yang kilang provide, itu adalah static compress. Okay, sebenarnya bila korang pakai cam, valve tak tutup pada bottom dead center. Valve akan lepas bottom dead center baru dia akan tutup. Tapi persoalannya di mana, di kedudukan mana valve tu akan tutup masa compression stroke nanti, itu jadi persoalan. So lebih awal valve tutup, makin banyaklah dynamic compress yang korang akan dapat. Jadi sebab itulah orang banyak main dial cam, banyak potong cam, sebab diorang nak dapat satu-satu profil yang diorang nak, satu-satu titik yang diorang nak. Tapi bila dial ni pun tak semestinya kita akan more kepada valve closing saja, sebab benda ni kita kena kira dan balancekan dia antara exhaust dan intake. So sebab tu kebanyakan orang zaman sekarang akan buat dial cam lepas, akan buat dial cam masa setting motor, masa installation engine. So kalau korang nak tahu fenomena dial cam ni, yang aku tengok bermula kat Malaysia ni, maksudnya mula meriah, mula jadi fenomena pada awal tahun 2017. So benda ni dah start pada awal tahun 2017. Dah start orang tahulah. Sebenarnya benda ni dah lama pun ada, daripada 80-an, 90-an lagi. So kalau korang rasa korang nak buat cam ataupun nak potong cam ikut profil korang, aku ada kawan yang boleh tolong buatkan. So kalau korang berminat, why not korang komen dekat bawah, then aku boleh arrangekan kawan aku. Kenapa aku tak bagi nombor dia? Ada sebab, sebab dia tak nak diganggu. Cuma kalau korang ada yang berminat untuk buat dial cam, sorry, kalau korang ada yang berminat untuk buat potong cam ataupun korang nak dial cam, bolehlah komen bawah video ni. Boleh komen di bawah video ni untuk aku sampaikan hajat korang kepada kawan aku. Okay, so this is